Filosofi Kopi itu awalnya cerita pendek dari Lestari yang kemudian punya ambil atau dibeli rights-nya sama The Cinema Pictures, which is production house milik Angga Sasongko dan Chico dan Anggia Karisma. Kemudian sebenarnya bisa dibilang saya di sini cukup beruntung mereka ngajak saya terlibat dalam Filosofi Kopi. Awalnya saya diajak ketemu sama Chico sama Angga, mereka ngobrolin approach saya untuk jadi salah satu aktor di film ini, okay, pemain. Tapi terus pas di meeting itu Angga juga udah cerita bahwa dia udah nyiapin plan ke depannya bahwa Filosofi Kopi ini akan kita monetize ke banyak-banyak hal, ke retail business, coffee shop, merchandising, terus platform digital dan sebagainya. Terus saya lihat bahwa kayaknya nggak semua ID bisa seperti ini. Ini bisa dibilang mungkin belum ada yang seperti ini. Kalau di Hollywood mungkin kita lihat hampir semua film Marvel atau Disney mereka melakukan itu, bahkan lebih masif lagi. Tapi di Indonesia ini belum ada dan nggak semua ini bisa kayak gini. Jadi saya lihat potensi kedepannya ya bakal oke banget. Terus udah saya cerita filmnya, syuting di sini ini flagship kita pertama kan. Syuting di sini, pas kita syuting pun juga lokasinya udah. Kira keluar ide bahwa oh, ya udah lokasi syutingnya udah kita langsung sewa aja 3 atau 5 tahun. Yeah. Jadi setelah dipakai buat syuting, habis itu ya kita running aja bisnisnya. Kalau dari kita semua nggak ada yang background-nya F&B bisnis. Yeah. Cuma Chico doang, dia punya restoran Thailand, restoran keluarganya. Tapi yang lainnya nggak ada yang punya background bisnis. Udah, habis selesai syuting filmnya, kedainya kita build, kita cari power-nya. Terus kita pelajarin gimana sih bisnis model coffee shop itu seperti apa. Udah akhirnya udah jalan gitu aja, tapi ya tetap masih ada rasanya gitu. Karena kayak ini kan bisnis hospitality juga, jadi ketika orang datang ada aja komplain, ini kotor banget sih dapur ini. Tapi justru karena komentar-komentar awal itu yang bikin kita jadi wah seru yeah. juga ya, kayak kita harus ngapain lagi. Bahkan dapur pernah kebakaran dulu, pernah ada kebicaraan biasanya pernah kebakaran kayak awal-awal pas udah buka gitu. Ini kan kesalahan kita juga gitu. Ya, akhirnya sekarang kita udah punya 2 cabang, terus cabang ketiga sekarang kita lagi siapin juga sekarang. Ini sih target kita tadi tahun ini kita harus punya 10 keping, kayaknya ada impossible itu udah. Ini udah 2 3 kayaknya udah mungkin oke. Okay. Terus tiap tahun kita selalu bikin target yang paling kita. Sebenarnya objektifnya juga kenapa kita bikin ini. Salah satunya kita pengen coba sesuatu yang baru dari Indonesia. Terus kedua juga kita pengen empowering para petani kopi, para barista, semua stakeholder dari kopi untuk bisa lebih maju lagi. Tapi kita jual cuma kopi Indonesia karena memang itu yang pengen kita angkat. Balik Filosofi Kopi pun juga banyak proyek-proyek di sinema atau saya sendiri yang akhirnya terjun langsung dunia kopi yang lebih luas lagi. Untuk riset tentang biji kopi, tentang varietas kopi, tentang